Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Sen 2424. Dan pada KVM cross server pertama ini ya. Jadi di sini servernya macam-macam nih, kita dicampur dengan guild dari server lain nih ya. Yang tidak ada di Ingail karena aku berada di server Ingail. Dan kita akan coba di sini melawan dari pemain server lain ya, tentu saja ya. Di sini kayaknya server lain ini ada kelebihan priest atau gimana, karena musuhnya ini banyak priestnya ya, sampai 2 ya, sedangkan di server ini agak susah ya untuk mendapatkan party priest itu. Kalau di guild aku sih agak susah, syukur-syukur ada satu priest ya dalam satu party. Kalau ada 2 berarti sudah kelebihan ya. Di sini mereka metanya pakai 2 priest, jadi kita akan coba menyerang salah satu priest yang diserang oleh mutan, karena mutan itu punya poison ya, jadi lebih gampang ngalahin priestnya karena defense-nya akan turun dan akan terkena poison. Di sini dia priestnya saling hidupin satu sama lain, jadi agak susah juga di sini. Tadi dia ngidupin temen yang satunya, dan ini kita jangan kasih kesempatan dia buat ngidupin teman satunya lagi. Ternyata kita gagal ya, dia ngidupin lagi dan kita kill lagi, kita kill temennya, dihidupin lagi temennya ya. Tapi kita kondisinya bahaya di sini. Kenapa? Karena priest kita sudah rebahan ya, Kusbi ya, dan kita sudah nggak ada priest ini. Berarti kalau ada yang kalah, udah nggak bisa di rest. Kita agak kesulitan ini menghadapi 2 priest sekaligus, jadi kita harus buru-buru ngekill dua-duanya sebelum mereka saling rest. Tuh ya, ngerest lagi ya, susah kalau lawan 2 priest nih. Aku sendiri udah mau jebol di sini, dan kita harus upaya apa namanya ya, mancing musuh supaya nyerang aku, jadi nggak ngejar sama Zeneca. Tapi kayaknya ini sudah nggak mungkin ya, karena kita tinggal sama assassin satu nih, mutan, dan kayaknya sih udah susah ya buat menang ya melihat kondisi kayak gini nih, karena juga ada WS di sini nih, ada kata Kusbi ini, ada WS. Kalau WS agak susah, kita dikunci nggak bisa gerak, dan LK aku ini lemah terhadap wizard ya, karena memang LK itu defense ke magicnya kecil ya. Jadi ini kayaknya udah jelas ya kalah kita, dan aku terkunci di sini bersama 5 karakter musuh. Kita nyerah aja kali ya supaya nggak lama nih, karena durasinya nggak lama. Kita minta nyerah aja supaya kita lanjut ke babak berikutnya nih. Jadi kita di babak berikutnya kita coba perbaiki ya keadaan ya. Kita habisin mereka di babak kedua aja. Oke, sudah jelas kalah di sini. Kita lanjut ke babak kedua. Nah, di sini aku kasih aba-aba ya buat, bukan kasih aba-aba namanya, kasih saran buat ngejauhin ini kedua priestnya. Supaya kenapa? Supaya mereka nggak bisa saling ngeheal ya, ataupun saling rest. Jadi kita akan coba memberikan jarak antara kedua pemain priest itu, karena mereka selalu berdempetan ya berdua ya. Atau kalau enggak, dua-duanya kita sikat ya pakai bowling base, jadi kurang dua-duanya sekaligus, dan kita bisa ngekill dua-duanya. Dan mereka ini kelihatannya ngumpul di sini. Ini bagus kalau mereka ngumpul di sini, justru kita bisa narik mereka semuanya ya di sini ya, sekaligus ngebakar mereka semua. Dan dapat juga DPS mereka ya, termasuk ini wise move-nya dan high wizard-nya. Kita kacaukan rest-nya dari high priest-nya dengan cara kita nge-kill teman-temannya juga. Jadinya dia ngeresnya bisa nggak sembarangan ya, bisa sembarangan gitu ya. Udah kalah dua-duanya. Mereka sudah jebol karena kita juga nggak kehilangan priest kita. Dan sudah kita menang nih. Kita bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Berarti tentu saja kita punya kesempatan ya buat menang ya ngelawan 2 priest ini. Di sini lebih efektif kalau aku tadi kayak tadi ya, memancing musuh supaya nyerang aku semua. Jadinya aku bisa narik mereka semua, dan kita hilangin DPS-nya juga, supaya rest-nya dari priest itu nggak ngumpul, auto rest-nya ke ini aja, ke priest juga, tapi bisa nyasar ke DPS-nya dia.
Nah, kesempatan bagus ya mereka ngumpul di sini nih. Jadi kita bisa tarik, wah. Bisa tarik semua di sini pakai bowling base. Dan kita bisa ngurangi semua darahnya sekaligus ya. Kebret kalah semua, sisa satu. Dan kita kejar nih WSN. Oke, kita menang nih ya, sudah pasti ya di babak ketiga ini. Jadi kita bisa comeback mengalahkan dua priest sekaligus. Jadi nice team ya. Oke, kita lanjut lagi di babak berikutnya. Ini kita masih di posisi ketiga ya, disalip sama Bele. Oh, Bele nih. Kita di sini akan melawan apa nih ya? Ada satu priest, dua assassin, berarti semuanya DPS semua ya, fisik semua ya. Jadi aku pakai lunatic aja. Kita hemat-hemat pet ya di sini ya. Karena mereka semua fisik, jadi nggak usah pakai yang climb. Kita incar high priestnya ini. Ternyata high priestnya lumayan alot ya. Darahnya masih penuh aja nih. Mutan kena lagi. Wah, kena ya. Kalah kita nih ya, kayaknya. Soalnya Kusbi sudah rebahan lagi sekarang. Bisa aku sama Zeneca. Ini high priestnya alot ini. Dari build mana nih? Giborin. Giborin ini nggak ada di server Inggal ya. Ini dari server mana? Kelihatan nggak ya servernya? Nggak kelihatan ya. Cuma kelihatan namanya aja buildnya. Oke, kalah di sini. Aku nggak mau maksain juga ya buat ngeulur-ulur waktu buat menahan mereka berlima. Jadi kita jangan ngulur-ngulur waktu supaya kita bisa ngambil semua quest buat event yang baru nih ya, event kostum, event yang motor itu apa namanya eventnya, pokoknya event gacha gitu lah ya, yang bisa dapat motor yang ada boncengannya itu sama dapat kostum yang kayak orang-orang moge gitu lah ya, keren lah kostumnya pokoknya. Di sini kita defense saja karena fairnya alot ya, susah ya buat dikalahin. Aku sekarang ngincer yang DPS-nya dulu aja supaya nggak cepat kalah ya teman-teman aku di belakang. Dan ini high priest-nya udah hampir dapet ini. Dikit lagi. Ih, dikit lagi. Nah, dapat high priest-nya ya. Oke, kita menang ini ya sepertinya ya di babak kedua ini, sisa assassin-nya doang nih. Kita kejar dia. Oh, assassin-nya APK kan ini. AFK kan ini. Kayaknya AFK ya satu pemainnya ya. Berarti mungkin penentunya tadi assassin-nya kali ya. Karena dia ngasih poison ke teman-teman aku, jadinya cepat kalah. Kita bertahan aja di sini ya. Kita pakai cara yang sama nih kalau bisa. Kata Kusbi kumpul aja nih. Kita ikutin aja ya, kita kumpul aja di sini, kita pilih dev. Supaya bisa jaga teman-teman kita juga. Dan aku akan coba tarik mereka supaya masuk di skill areanya Gavriela ya. Tapi musuh nih kayaknya nggak maju deh. Mereka nggak ada yang mau maju nih. Ini ya di sini mereka ya. Kita harus pancing mereka balik ke markas kita karena teman-teman kita di markas. Dan WS-nya, aduh, high priest kita, wah, gagal aku menjaga Kusbi ya. High priest kita dapat dan aku ngekill dua orang ya di situ. Wah, kalau high priest kita udah dapat agak sulit ini kalau ada yang sampai rebahan. Ya udah deh, susah nih. Ini assassin-nya ya, yang bikin kacaunya assassin-nya ini. Assassin yang nomor 2 ini ya, sebelahnya high priest ini. Temenku pada kacau ini jadinya.
dan high base-nya karena kurang yang ngehit cuma aku doang sama Zeneca, jadinya bisa kalahnya dia. Wah, kalah kita nih ya, bisa aku sendiri doang lagi nih. Udah lah ya, kita nunggu detail aja nih. Karena sisa sendiri nih. Udah dikasih racun terus ya. Kita spam spam panake aja. Panasea aja. Udah lah ya. Padahal tadi sudah sempat menang ya. Oke, kita nyerah di sini, lebih baik nyerah aja ya, karena sudah nggak mungkin juga nih menang karena di res mulu sama musuhnya. Jadi kita kalah ini. Lanjut lagi kita di babak berikutnya ini. Priestnya untung cuma satu ya, nggak kayak pertandingan-pertandingan sebelumnya yang melawan dua priest. Jadi kita langsung aja hantam priestnya nih. Mana priestnya? Rambut pink. Nah, ini dia ya priestnya ya. Priestnya priest buku nih. Aku butuh bantuan ini ya, mutan ataupun Zeneca ini buat menghajar pisnya nih. Karena alot juga ternyata pisnya ya, padahal buat buku. Ini harus dikasih racun dulu nih biar lembek nih. Ayo Zeneca kejar. Nah, ini ada mutan ini. Kita perlu bantuan mutan ya. Kayaknya aku serahkan ke mereka berdua aja deh. Aku fokus menjaga Crispy sama Gavriela ini. Karena dua DPS musuh ini mereka maju semua nih. Nah, mereka udah dapet ya. Kita sekarang bantu nih high priestnya. Sekarang dikit lagi kalah. Oke, beres sama Zeneca ya high priestnya ya. Udah, berarti kita bisa menang di sini. Dan sisa satu LK musuh. Sip ya. Dapat nih kita. Oke, lagi-lagi kita. Musuhnya lumayan susah ya. Priestnya alot juga. Jadi kita harus hati-hati nih. Begitu Crispy rebahan, posisinya bisa berbalik nih. Kita harus cari DPS-nya juga nih di sini ya. Supaya gak jarang Crispy, jadi aku fokus jaga Crispy aja nih. Kita jaga Crispy ya. Terakan Chris musuh sama Zeneca dan Mutan. Wih, dapat 3. Sekarang high Chrisnya nih, karena dia sudah gak ada temennya nih ya. Wah, dia ngeres lagi musuhnya. Kita kejar dia nih, supaya dia gak sempat ngeheal lagi. Is kabur. Deh. Alot nih priestnya nih. Jangan kasih kabur. Yah, dapat ya. Akhirnya dapat juga. Udah nih sisa ngabisin DPS-nya nih. Dan semuanya dihabiskan oleh Zeneca kayaknya ya. Zeneca 4, aku masih dapat 6 nih. Lumayan jadinya MVP. Wah, lagi-lagi lawannya 2 orang ya. 2 orang, 2 priest. Ya, susah deh ini. Wah, susah ya. Ini akan menjadi pertempuran yang kemungkinan menangnya dikit. Apalagi tuh pakai kostum Rimuru ya, dan rambut Rimuru, berarti orangnya memang punya cukup banyak kristal ya. Orang ini sih ya, kayak Sultan, Sultan kali musuh lawan ini. Kayaknya sih Sultan ini. High priestnya nih, kalau ada high priestnya Sultan susah nih. Gimana ngekillnya? Kalau dia bisa ngeheal banyak, terus bisa ngeres temen-temennya terus, nah kan? Temennya padahal nggak ini banget sih ya, nggak terlalu gimana-gimana, cuma nih high priestnya nih udah 2 alot lagi.
aku harus jagain Kuzbin ya, karena kita cuma punya satu priest nih, high priest. Kalau Kuzbin udah hilang, wah nggak ada harapan. High priest yang pertama ya Rimuru udah mau kalah itu sama Zeneca Meta. Kita bantuin. Aduh, Kuzbin mau kena lagi. Kalah lagi. Ya kalah pus dia. Tadi sih gara-gara ngelek. Ini ngerandom aja dah nih, ngerang di base-nya aja dah, ngeri poin. Udah sisa sendiri ini gimana? Udahlah, mau gimana lagi? Dua high priest memang bisa ya, kalau dua high priest loh. Terbuli sebenernya. Terus dia sendiri pres, tapi dia benci dua pres. Udah ya, terima nasib aja nih ya, sambil nungguin digebukin sama musuh nih ya. Tinggal dikit lagi kalian. Aku kasih bersek aja biar nambahin poin ini, paling tidak SPF lah ya. Udah, sambil menunggu kita berdiri aja santai, udah gak usah ngapa-ngapain lagi. Nah, dapat ya 2 juta ya dari nongkrong-nongkrong doang. Ternyata masih babak pertama ini, kupikir sudah 2 babak ya, ternyata masih babak pertama, berarti masih ada sekali lagi ya, males banget ya. Males aku lawan 2 priest ini. Kita pilih dev aja, kita coba cara yang sebelumnya tadi waktu kita berhasil di sebelum-sebelumnya ya, siapa tahu dengan dev kita bisa menang. Di sini aku berusaha maju ke depan supaya teman-teman aku bisa terjaga ya di belakang ya, jadi mereka lebih fokus ke aku dan mereka bisa ngabisin musuhnya yang datang ke Kuzbin dikit-dikit. Ayo sini. Tapi ternyata mereka pada maju semua ke base musuh ya. Aduh, pada datang ke base. Ya, Kuzbin sudah rebahan, berarti kita kalah nih. Gak ada mutan, udah susah. Kita bakar aja sudahlah. Mana musuhnya white pot gini ya kayaknya. Udah bakar tanda batasnya. Mereka ngebukin aku semua. Udah, kita pantah lagi ya. Oke, kita kalah ya di sini ya, kalah telak lagi ya. 2-0 ya. 2 priest lagi lawan kita. Kok jadi kesel aku ya? Emosi lama-lama aku nih. Kita gimana nih ya? Kayaknya bisa ya. Kita semangatin bisa nih. Soalnya kayaknya high priest-nya nggak gitu alot sih kayaknya ini. Dari model-modelannya ya. Tuh kan dapat itu satu. Jumping ini ya, lebih tinggi. Kita tarik nih. Aku mau tarik kedua high priest-nya nih ya.
dijadikan satu. Tapi pertama-tama kita kalahkan dulu yang satu ini, yang lebih lembek ini. Tanker yang satunya. Bagus-bagus, mutan. Nah, poison level 5 deh ya, sudahlah kelar ini. Bread kalah. Bisa teman-temannya ya. Kita habisin teman-temannya. Oke, ternyata bisa menang dengan mudah nih ya, dua high priest ya. Jadi tergantung juga sih. Meskipun high priestnya ada dua orang, tapi kalau kemampuannya standar-standar aja masih bisa kita babas ya. Babas tadi bahasanya apa namanya? Babas tuh bahasa apa babas? Masih kita bisa apa namanya ya? Imbangin lah ya. Kita rencanakan incer yang level 61 dulu. Karena kayaknya lebih gampang. Langsung kita tarik ya, di sini tengah-tengah ini kita ambil nih spot yang bagus nih buat menarik mereka semua ke tengah. Dan kita tunggu Gabriela memberikan serangan area di sini. Kita dapat semua nih, red, red. Wah, enak betul kenanya. Kayak main Dynasty Warrior loh. Ketika musuh-musuhnya ngumpul sekitar kalian, terus kalian pakai skill area red, red. Nikmat sekali. Ini Gabriela ya datang. Wah, ranking paling bawah lagi. Yaudahlah, gak apa-apa. Bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komen, serta share ke akun medsos kalian. Terima kasih.